Seksi Julia Perez atau Juppé akhirnya berhasil mencium pemeran serial unggulan ganteng-ganteng serigala Aliando Syarif setelah sebelumnya Alilah yang mencium pelantun Akur Rapopo ini. Juppé mencium Ali di depan Prilly Latuconsina, sudah pasti menimbulkan reaksi dari lawan mainnya itu. Namun apa yang dilakukan Juppé dengan mencium Ali lebih dilatar belakangi wanita kelahiran 34 tahun itu karena rasa kagum dengan sosok pria remaja yang kini tengah digandrungi penggemarnya di kalangan wanita itu. Lantas seperti apa komentar Prilly saat melihat sahabatnya itu mendapat hadiah ciuman dari Juppé usai mengisi acara inbox kemarin? Dan seperti ini suasana yang terekam kamera saat Juppé mencium pria berusia 18 tahun tersebut. Nyari siapa, Mam? Iya, saya lagi nyari panggilan untuk Dede Ali. Panggilan Dede Ali, Dede Ali. Dede Ali. Oke. Okay. Dede Ali Sungkem. Ya, jangan emak kejauhan. Jangan deh. Benar-benar jauh. Tante di tante. Jangan tante, kakak sama kakak ya. Kakak. Mirip ya, mirip sama ex saya yang zaman dulu ya. Itu di mana? Mana? Enggak ada mirip. Mirip-mirip. Ali. Iya. Biasanya kalau menang itu kan dapat cium. Tapi ini saya kalah. Karena saya kalah, saya yang nyium. Tadi Ali menang. Oh, kamu menang. Kamu menang. Iya. Oh my god. Maria, cium. Jangan nih. Siap. Lu potongin. Siap di. Siap. Cium aja. Ada yang. Saya di demo.